بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال سيدنا إبراهيم رحمه الله تعالى وعلى من يقع في ظلمه في دارنا ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب Nahu kauli ta'ala wa la tankihu al-musyrikati bi kauli ta'ala wal mu'sanatu min alladhina utul kitaba min qablikum ay halalakum wa yajuzu dan boleh takhsisul kitabi mengkhususkan kitab bil kitabi dengan kitab Nahu kauli ta'ala Sumpama firman Allah ta'ala Wa la tankihu Musyrikati Janganlah Kamu menikah kepada Perempuan-perempuan musyrik Jadi Al-Quran melarang Menikah kepada perempuan-perempuan musyrik Khusat dit, di tasdid di taksis taala dengan firman Allah Wal mu'sanatu dan wanita-wanita yang menjaga diri utul kitab, daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kamu, halal halal Jadi orang laki muslim boleh nikah kepada orang perempuan ahli kitab. ya orang laki muslim boleh nikah dengan perempuan ahli kitab. Jadi kalau secara dalil boleh. Tuh dia ahli kitab, ahli kitab ini apa? Yahudi, Nasrani. Dia agamanya Yahudi, itu perempuan agamanya Nasrani, yang laki. Agamanya Islam, boleh dia nikah. Hmm. Berarti ini oh, secara dalil, nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama, tapi kalau... murni dalil ni. Hmm. halal halal bagi kamu. Halal nikah halal bagi kamu kepada Ah di sini ada ulama yang haramin Ada yang mengharamkan dari segi apa? Tarbiyah. Pendidikan. Kalau umpama bapaknya Islam, ibunya non-muslim, Yahudi, atau Kristen, ya, Nasrani, ntar anaknya apaan kira-kira? Nanti anaknya itu tak menentu arahnya dikata Islam bukan, dikata Kristen Yahudi juga bukan. Kadang begitu. Jadi diaramkan dari segi apa tarbiyah. Ada juga yang mengharamkan kenapa? Bukan asli lagi, ya. bukan asli lagi. Ya. Jadi, haramnya dari segi tarbiyah, ntar anak itu biasanya memang orang kalau yang e, lakinya Islam seperti, seperti contoh, ya, lakinya Islam bininya Kristen, ya, yang pegang bolehin secara dalil seperti siapa, artis ada tuh, Jamal Midrat, ya. Amat Lydia Kando, ya, ya. artis tuan lama sudah berlangsung pernikahannya ujung-ujungnya cerai, Enggak jarang yang bertahan tuh yang begitu, jarang yang bertahan, ujung-ujungnya cerai. Jadi saya ikut mengharamkan dari segi tarbiyah. Ya haram dari segi apa? Tarbiyah. Kalau dalil jelas ini boleh. Tapi rata-rata yang seperti itu enggak tahan sama nih perkawinannya. Masing-masing mempertahankan ego. Sulit kita pengen berdekat diri kepada Allah tapi berbeda jalur. Jangan sampai itu, nah, jadi kita lebih nyaman. Kalau begitu, kita ambil jalan haram, ikut pendapat yang haram, yang mengatakan apa haram dari segi tarbiyah, nah, bukan dari segi dalil. Segi dalil, dari segi tarbiyahnya, nah, ada yang mengatakan juga udah enggak asli lagi. Ya, ya. Sekarang mereka sudah enggak original. Ya. <laughs> Tapi kalau kata saya sama dari dulu sampai sekarang juga ya sama. Mereka kan trinitas dari dulu sama. Ya, enggak ada perubahan. Ya. Jadi itu yang lebih enak adalah tadi dari segi tabiat. Nah itu kalau lakinya Muslim, perempuannya ahli kitab boleh. Kalau dibalik nggak boleh. Kalau dibalik nggak boleh karena nggak nyaman. Iya. Lakinya ahli kitab, perempuannya orang Muslim. Iya. Kayak siapa? Artis. Ah, enggak tahu. Enggak up date nih ya. Iya. <laughs> Kalau ya, ya. ya. hmm. saya bilangin kamu oh. <laughs> nah, itu nggak boleh loh. So. Kalau dia tapi mempertahankan agamanya masing-masing lakinya ya suaminya eh, ahli kitab ya, Yahudi atau nasrani perempuannya Islam itu nggak boleh nggak ada nggak ada dalilnya nggak ada nggak boleh itu secara dalil hmm. nah itu ditaksis. Nah, pertama, enggak boleh itu nikahin orang musyrik. Kan musyrik mereka itu. musyrik itu. Ya. Wala tankiul wala tankiul musyrikati enggak boleh janganlah kamu nikahi orang-orang musyrik. Kan mereka kan musyrik ya. Nah. Tapi ditaksis wal muhsanatu minal ladhina utul kitabah min kumlikum nah. itu berarti boleh itu hmm. orang musyrik yang ahli kitab boleh hmm. Kemudian wa kitab bi sunnati mentaksis kitab dengan sunnah Kata taksisikaul ta'ala seperti taksis firman Allah Ta'ala yusikumullahu bi auladikum. Allah memerintahkan kamu pada anak-anak kamu. Allah mensyariatkan kamu, Allah mensyariatkan kamu, Allah mewasiatkan kamu. 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 kamu, maksudnya mensyariatkan kamu pada anak-anak kamu. Ila akhirih samili hingga akhirnya yang meliputi lil waladil kafiri meliputi kepada anak yang kafir. Allah mewasiatkan kamu, maksudnya Allah mensyaratkan kamu atau Allah memerintahkan kamu pada anak-anak kamu yang pada anak-anak kamu. Nah, dalam masalah waris. Kemudian ini sampai akhirnya yang meliputi kepada anak yang kafir. Bi alisi sa'ain dengan alis yang sa'e layali sul muslimul kafir wal kafirul muslima tidak boleh mewarisi orang muslim akan orang kafir dan juga orang kafir akan orang muslim tidak boleh jadi putus baik orang tuanya maupun anaknya ketika ya, kafir putus la nah, ya sul muslimul kafir wal kafirul muslima kafir ini orang nggak boleh nggak mau ngomong kafir ya emang kafir cuma adabnya kita di dalam bermasyarakat jangan dibilang kafir eh hey, kafir mampir jangan ya panggilnya pak mampir pak ya walaupun orang non muslim ya, ini adab nggak usah dipertentangkan masalah ini nggak usah dibilangin udah ngerti semua wataksi susun nanti bil Nah, jadi itu tadi ya nggak boleh jadinya begitu ya ya mendapati waris anaknya atau orang tuanya non muslim. Nah, Uzubillah. jadi kalau ada tuh anaknya keluar jadi keluar anaknya keluar dari Islam wal tuh anak kagak dapat waris atau bapak emaknya maka nggak dapat waris. Wa taksisu sunnati bil kitab mentaksiskan sunnah dengan kitab. Kata taksisi hadis sahih ain seperti mentaksis hadis sahihain ain la yakmalu Allah salata alikum iza hada sahatta yatawadoa. Allah tidak terima salat salah seorang kamu apabila dia berhadas sehingga dia uduk. Jadi mesti uduk. Ha. Mikaulita Allah dengan firman Allah wa in kuntum mardha ila walam tajidu dan jika kamu dalam keadaan sakit sampai perawatlah kemudian kamu tidak mendapatkan air maka bertayamumlah artinya tayamum sebagai ganti air, air ganti wudu ya tayamum ganti wudu boleh tadinya enggak boleh nah, ditaksis dengan 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 firman Allah ya ya wa in kuntum mardha falam lam tajidu fatayamum boleh tayammum ya gantiin wudu untuk orang yang lagi sakit umpama wa in waradati sunnatu bi tayammumi aidan ba'da nuzul ayati sekalipun telah datang sunnah dengan tayamum juga ya tentang tayamum setelah turun ayat Sekalipun setelah turun ayat datang penjelasan tentang tayamum, ayat ini masih bisa dikategorikan sebagai ya, ya taksis. Wa taksisu sunnati sunnah. Dan mentaksis sunnah dengan sunnah. Kata taksisi hadis seperti mentaksis hadis sahih ain Muslim. Fi ma saqat fi ma saqatis sama'ul usru bi hadis hima laisa fi ma duna khamsati aw sukin salaqatun fi ma pada sesuatu maksudnya tanaman kebun sakot is sama usu yang mengairi menghujani ya, oleh langitnya, yang dia, yang disirami oleh hujan ya pada tanaman yang disirami oleh hujan itu eh, ada zakat sepersepuluh. Ini kan masih umum ini. Ya. hadis ima dengan hadis keduanya ya. Laisa fi ma duna khamsati Tidak ada pada sesuatu yang di bawah lima suk sodakoh. Nah, sodako ini maksudnya zakat. Tidak ada zakat ya, pada sesuatu yang kurang dari lima ausuk. Jadi batasnya lima ausuk. Ya. Memang sepersepuluh yang di air, yang dihujani Keun ya, tanaman. Kalau sampai lima ausuk. Kalau nggak sampai, ya enggak. Gitu. Ini namanya taksis. Dijelasin ya. Sodakoh di sini adalah zakat. Ya. Sodakoh di sini za zakat. Bukan sodakoh biasa. Ya. Sodakoh di sini adalah zakat. Jadi sedekah bisa maknanya zakat. Wajib. nama ini sedekah wajib. Sedekah wajib. itu zakat. Ada juga sedekah sunnah. Jadi kata-kata sedekah bisa wajib, bisa sunnah. Ini yang enggak boleh dimakan oleh keturunan. Ya, Nabi adalah sedekah wajib atau zakat Adapun ada sedekah sunnah enggak apa-apa walaupun nanti ada persisian ulama ya ada yang bolehin ada yang kagakin wa sunut bil kiasi dan boleh mentaksis Omongannya pembicaraan dengan kias maksudnya mentaksis nutki pembicaraan dengan kias apa tuh nutki maksudnya wa nakni binutki kami kehendaki dengan nutki khaw khawla khawla Allah Ta'ala akan firman Allah Ta'ala wa khawla Rasul dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Lian <tinyasa> al-qiyasa karena wawasan al-qiyas yastanidu dia bersandar ila nafsin kepada nas iya karena qiyas bersandar kepada nas hmm. kias bersandar kepada nas min kitab ilahi ta'ala daripada kitab Allah ta'ala au sunnati rasulillah atau kepada sunat rasulillah sallallahu alaihi wasallam faka'annahu mukhassis maka seakan-akan dia yang mentaksiskan wallahu a'lam bisawab wal